7 Maret 2020. Mm-hmm. Alhamdulillah, kita tadi baru kecilan baca doa selamat Pak. Sekarang launching perdana untuk trayek AKDP Samarinda tujuan Tanjung Redep Berau. Mungkin sekitar kita launching sekitar jam 4 ini kita berangkat menuju terminal Bangke untuk istilahnya masuk sebagai laporan. Alhamdulillah, hari ini penumpang antusiasnya sudah alhamdulillah ada 8 orang Pak. Tadinya dari 13 orang, namun ada pembatalan 5 orang karena ada sesuatu dan hal yang tidak bisa harus berangkat karena keperluan keluarga. Jadi ini penumpangnya 8 orang. Untuk tarif? Untuk tarif, kami sudah koordinasi dengan tarif yang ada yang sudah POD suatu sebelum masuk. Sekitar, sekitar 225.000 per sama sesuai tarif yang sudah digunakan di POD swasta yang ada. Oke. Sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!